يا سيدي يا رسول الله يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama wa qala aydan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama al-akhas al-mukarram Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, pengasuh pondok pesantren An-Nur beserta keluarga, al-mukarram Al-Habib Umar Mutohar dari Semarang, Jawa Tengah. Yang kami muliakan ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Hajah Sri Surya Widati selaku Bupati Bantul. Hadirin hadirat, tamu undangan yang dimuliakan Allah. Haflah Khatmil Quran Pondok Pesantren An-Nur angkatan ke-17 tahun 2012 Masehi 1433 Hijriah resmi dimulai. Diawali dengan pembacaan suratul Fatihah. Liridhoillahi ta'ala wali syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khatimin khatimat memasuki mimbar takhtimul Quran. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam bi hurmati khatmi Al-Qur'an wa bihubbi sayyidil anam ya Rabbi salli wa sallim Nabi
khairil anam bi hurmati khatmil Qur'an wa bi hubbi sayyidil anam ij'alna min ahlil Qur'an ij'alna hamilan Qur'an ij'alna Qur'an ij'alna hamilal Qur'an bijai sayyidil khitab Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam bi hurmati khatmi Qur'an wa bihubbi sayyidil anam ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah bi taubah wal qabul Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah bi taubah wal qabul Ya Allah ridha, Ya Allah ridha Wal'afwa amma qad madha Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam bi hurmati khatmil Qur'an wa bihubbi sayyidil anam ij'alna min ahlil Qur'an
Perhatian, dimohon kepada seluruh tamu undangan untuk tidak mengambil gambar atau foto pada saat khotimin dan khotimat membaca makro agar bisa mengikuti secara hikmat. Pembacaan makro oleh 8 khotimin 30 juz ala qiraati sab'ah dengan memakai seragam biru dan 4 khotimat 30 juz ala qiraati sab'ah dengan memakai seragam abu-abu akan membacakan surah Al-Jathiyah mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, hahuna qiraatul khatimina wal khatimat 30 juz'an ala qiraati sab'ah sayaqra'una min awwali suratil jathiyah ila ayatil khamisah. Hadirin dan hadirat,
Berikut adalah pembacaan makro oleh khotimin dan khotimat 30 juz ala qiraati sab'ah. Akan membacakan surah Al-Jathiyah mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Idza ibtidi'atil qira'atu bi awwalis surah falijami'il qurra' arba'atu awjuh. Awalan qat'ul jami'i liqalun wa dakhala ma'ahul makki wa hisyam wa hafas. ثم عطف عليه وراش ودخل معه البصري ثم ابن ذكوان ودخل معه شعبة والأخوان ثانيا قطع الأول ووصل الثاني لقولون ثم عطف عليه وراش ثم ابن ذكوان ثالثا وصل الأول وقطع الثاني لقولون ثم عطف عليه وراش ثم ابن ذكوان رابعا وصل الجميع لقولون ثم عطف عليه وراش ثم ابن ذكوان تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم لا خلاف فيها بين القراء إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين قالوا ثم عطف عليه السوسي ثم وراش
summa saktu khalat. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. قالوا سكونه. ثم عطف عليه خلاف. ثم وجه الأول لخلاف. ثم وراش. ثم سكت خلف. ثم سلة قانون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء. الآية قول قصره. ثم عطف عليه مده. ثم أبو حارث. ثم حمزة. Thank you.
Thumma Qasrul Basri. ثم مد طوري ثم الدوري علي Pembacaan makro oleh 4 khotimin yang telah lulus di simak 30 juz bil hifzi ala qiraati Asim min riwayati Hafiz dengan memakai seragam hitam dan 20 khotimat yang telah lulus di simak 30 juz bil hifzi ala qiraati Asim min riwayati Hafiz dengan memakai seragam hijau akan membacakan surah As-Saffat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. What's up?
daftar 40 khatimin 30 juz bin nazri ala qiraati asim min riwayati hafiz dan 33 khatimat 30 juz bin nazri ala qiraati asim min riwayati hafiz angkatan ke-17 tahun 2012 Masehi 1433 Hijriah. Satu putra, Muhammad Faris Fathur Rahman bin Bapak Surahman Tohari almarhum Bantul Yogyakarta. Satu putri, Rahma Auladina binti Bapak Dr. Rawan Juwandi MAG Situ Bondo Jawa Timur. Dua putra, Diki Fakih Maulana bin Bapak Dr. Ades Mahrus Munajat Sleman Yogyakarta. Dua putri, Tika Nur Patricia binti Bapak Haji Paimin Sleman Yogyakarta. Tiga putra, Mahfud Fauzi bin Bapak Harrison Kebumen Jawa Tengah. Tiga putri, Genia Hamdani binti Bapak Nordenles Muhammad Hamdan Sumedang Jawa Barat. Empat putra, Tri Santoso bin Bapak Suyono Palembang Sumatera Selatan. Empat putri, Yohanit Arwania binti Bapak Haji Abdul Muhaimin Gresik Jawa Timur. Lima putra, Yofi Nur Alfiantoro bin Bapak Puryanto Bantul Yogyakarta. Lima putri, Nur Amiroh binti Bapak Subakir almarhum Kuantan Sinini Riau. Enam putra, Ahmad Abdul Muhid bin Bapak Safari Pekanbaru Riau. Enam putri, Indah Ayu Pratiwi binti Bapak Muhammad Jumali Kerinci Kanan Siak Riau. Tujuh putra, Syamsul Anam bin Bapak Muhson Zuhri Cilacap Jawa Tengah. Tujuh putri, Zeni Oktanur Fatiha binti Bapak Jainuddin Kulon Progo Yogyakarta. Delapan putra, Faiz bin Bapak Ahmad Fauzan Kebumen Jawa Tengah. Delapan putri, Henda Fauziah binti Bapak Nur Hadi Takengan Aceh Tengah. Sembilan putra, Muhammad Faruk bin Bapak Abdur Rahim Kebumen Jawa Tengah. Sembilan putri, Siti Maryam binti Bapak Hashim Asari Majalengka Jawa Barat. 10 putra Imam Tajuddin bin Bapak Zuni Arsyadi Bantul Yogyakarta. 10 putri Ari Sulistianingsih binti Bapak Wahdi Bantul Yogyakarta. 11 putra Raja Maulana Muhammad Al-Idrus bin Bapak Raja Muhammad Yasin Al-Idrus Banjarnegara Jawa Tengah. 11 putri Lailatus Sa'adah binti Bapak Amir Syarifuddin Jami' Kulon Progo Yogyakarta. 12 putra Fakih Muhammad bin Bapak Abdul Bashir Bantul Yogyakarta. 12 putri Elina Nafisa Sofi binti Bapak Asad Muzaki Magelang Jawa Tengah. 13 putra Joko Susilo bin Bapak Rukimin Sleman Yogyakarta. 13 putri Siti Alwiah Isnaini binti Bapak Duno Mas'ud Klaten Jawa Tengah. 14 putra Muhammad Nurul Huda bin Bapak Wahid Hasbullah Batu Raja Sumatera Selatan. 14 putri Khazinatul Asrar binti Bapak Ahmad Syafarudin Pekanbaru Riau. 15 putra Taufik Hidayanto bin Bapak Zainuddin Kuantan Singingi Riau. 15 putri Anisatul Khotimah binti Bapak Kyai Raden Selamat Menawir Makmur Kebumen Jawa Tengah. 16 putra Ahmad Nailul Muna bin Bapak Muhtadi Sleman Yogyakarta. 16 putri Tadkiratul Ulum binti Bapak Muhammad Toha Afandi Pemalang Jawa Tengah. 17 putra Muhammad Nur Khalis bin Bapak Susilo Untoro Bantul Yogyakarta. 17 putri Sakwa binti Bapak Haji Turmudi Klaten Jawa Tengah. 18 putra Fahmi Mukodas Saputra bin Bapak Muhammad Hamid Bantul Yogyakarta. 18 putri Sri Nartuti binti Bapak Ahmad Yani Ketabang Kalimantan Barat. 19 putra Fakih Al Aziz bin Bapak Abdus Salam Kulon Progo Yogyakarta. 19 putri Fatma Kemri Asfriyani binti Bapak Sulaiman Kulon Progo Yogyakarta. 20 putra Muhammad Mazrul Wafa bin Bapak Humaidi Bantul Yogyakarta. 20 putri Nur Aziza Ashari binti Bapak Haji Ashari Abdullah Bantul Yogyakarta. 21 putra Aden Kurniawan bin Bapak Haji Darso Kerinci Kanan Siak Riau. 21 putri Kuni Hafidoh binti Bapak Arwan Bantul Yogyakarta. 22 putra Rahmatullah bin Bapak Haji Muhammad Ribuan Berau Kalimantan Timur. 22 putri Solihatin Nurbaiti binti Bapak Nurdin Kulon Progo Yogyakarta. 23 putra Muhammad Abda'ul Khairul Wildan bin Bapak Muhammad Sofyan Kelaten Jawa Tengah. 23 putri Maryam Jazulia binti Bapak Haji Abdul Muhaimin Gresik Jawa Timur. 24 putra Nur Arifin bin Bapak Subandi Meranti Riau.
24 Putri Uli Sofati Laduli binti Bapak Ahmad Jazuri Munajat Kendal, Jawa Tengah. 25 Putra Muhammad Robit Nusron bin Bapak Nasrum Minallah Klaten, Jawa Tengah. 25 Putri Dwi Ratna El Masari binti Bapak Kurhat Mesmal Alamsyah Bantul, Yogyakarta. 26 Putra Ahmad Falahul Lubab bin Bapak Mustafa Kediri, Jawa Timur. 26 Putri Ananda Arista binti Bapak Burianto Syahid Surabaya, Jawa Timur. 27 Putra Harun Ikhwan Toro bin Bapak Tugiono Sleman, Yogyakarta. 27 Putri Farahdian Rahmana binti Bapak Muhammad Maskup Kebumen, Jawa Tengah. 28 Putra Rohmadi Joko Sumadio bin Bapak Ikhwanuddin Nur Purwokerto, Jawa Tengah. 28 Putri Fadilatul Munawwaroh binti Bapak Suharyanto Bantul, Yogyakarta. 29 Putra Hairul Umam bin Bapak Hanapi Tangerang, Banten. 29 Putri Maulida Farahdina binti Bapak Suyadi Kulon Progo, Yogyakarta. 30 Putra Muhammad Syifaun Nuha bin Bapak Masngut Tegal, Jawa Tengah. 30 Putri Anissa Tulip binti Bapak Toko Purnomo Bantul, Yogyakarta. 31 Putra Ahmad Midror Sa'dina bin Bapak Dr. Andes Nana Suryana Sumedang, Jawa Barat. 31 Putri Dewi Fatimah binti Bapak Almadi Bantul, Yogyakarta. 32 Putra Muhammad Alwi Nailul Ulum bin Bapak Abdul Jawad Bantul, Yogyakarta. 32 Putri Nur Hidayah binti Bapak Ahmad Widodo Sleman, Yogyakarta. 33 Putra Muhammad Izzuddin Sofwan bin Bapak Haji Komarudin Klaten, Jawa Tengah. 33 Putri Atia Jazilah binti Bapak Syamsuddin Nur Kediri, Jawa Timur. 34 Putra Minhajul Abidin bin Bapak Abdul Hadi Klaten, Jawa Tengah. 35 Putra Yudi Salam bin Bapak Sangudi Banjarnegara, Jawa Tengah. 36 Putra Muhammad Iqbal Maulana bin Bapak Tasmono Pemalang, Jawa Tengah. 37 Putra Muhammad Ihsan Bayi Haki bin Bapak Atimin Kulon Progo, Yogyakarta. 38 Putra Hafidh Masolih Ahmad bin Bapak Hadi Winarko Bantul, Yogyakarta. 39 Putra Muhammad Yunus Maulana bin Bapak Jalil Bekasi, Jawa Barat. 40 Putra Ahmad Sangidu bin Bapak Suroto Kulon Progo, Yogyakarta. Pembacaan makro oleh 40 khatimin 30 juz bin nadri ala kiraati asim min liwayati hafiz dengan memakai seragam coklat muda dan 33 khatimat 30 juz bin nadri ala kiraati asim min liwayati hafiz dengan memakai seragam merah hati akan membacakan surah Al-Hijr mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Love.
daftar 60 khatimin juz amma dan 114 khatimat juz amma angkatan ke-17 tahun 2012 Masehi 1433 Hijriah. Satu putra Muhammad Afdalul Umam bin Bapak Muhammad Nur Khalis Mahmud Waikanan Lampung Utara. Satu putri Hiroatul Roshidah binti Bapak Armin Bekasi Jawa Barat. Dua putra Hilman Nur Rifki bin Bapak Muhammad Ali Syamsuddin Indramayu Jawa Barat. Dua putri Lucy Riyamin binti Bapak Kumpul Tebo Jambi. Tiga putra Gus Jamaluddin Sirot bin Bapak Seno Hadi Bantul Yogyakarta. Tiga putri Anggi Agustina binti Bapak Basori Pekanbaru Riau. Empat putra Muhammad Fata bin Bapak Ahmad Zubaidah Magelang Jawa Tengah. Empat putri Selwa Lutfi Nafisah binti Bapak Ghazali Sleman Yogyakarta. Lima putra Rifki Farhan Zai bin Bapak Zaidi Jagakarsa Jakarta Selatan. Lima putri Hidayatun Murtafi'ah binti Bapak Tujiban SPD Kuantan Singini Riau. Enam putra Muhammad Azga Falah bin Bapak Muhammad Duri Royana Bantul Yogyakarta. Enam putri Haniatul Lestari binti Bapak Makmun Nawawi Kuantan Singini Riau. Tujuh putra Muhammad Khairir Sofwan Arif bin Bapak Sofwan Hadi Sleman Yogyakarta. Tujuh putri Miftahul Hasanah binti Bapak Fauzan Arifin Kulon Progo Yogyakarta. Delapan putra Irwan Saputra bin Bapak Zazili Banyu Asin Sumatera Selatan. Delapan putri Sintia Aromah binti Bapak Arifin Bantul Yogyakarta. Sembilan putra Muhammad Haizun Niam bin Bapak Ahmad Khazin Pekalongan Jawa Tengah. Sembilan putri Hilya Fuadiyah binti Bapak Kyai Haji Asim Nawawi Bantul Yogyakarta. Sepuluh putra Lutfi Nur Muhammad bin Bapak Yazid Nuruddin Sorong Papua Barat. 10 putri Shalaisa Neska Kamila binti Bapak Haji Syamsuddin Tanjung Priok Jakarta Utara. 11 putra Muhammad Farhan Habibi bin Bapak Rahmat Ciganjur Jakarta Selatan. 11 putri Ainun Afifa binti Bapak Rudi Raharjo Sleman Yogyakarta. 12 putra Arijal Sasmita Aji bin Bapak Disamta Bantul Yogyakarta. 12 putri Ulia Usifa binti Bapak Abdul Rohim Kebumen Jawa Tengah. 13 putra Ahmad Fajar Romal bin Bapak Sumadi Bantul Yogyakarta. 13 putri Munasika binti Bapak Suyanto Kulon Progo Yogyakarta. 14 putra Wafa Amrullah bin Bapak Muhyiddin Kebumen Jawa Tengah. 14 putri Rizki Kurnia Rahayu binti Bapak Sumardi Bantul Yogyakarta. 15 putra Ahmad Furqon bin Bapak Muhyiddin Kebumen Jawa Tengah. 15 putri Duratun Nafisah Kamalia binti Bapak Haji Azhari Dahlan Bantul Yogyakarta. 16 putra Ahmad Nurul Latif bin Bapak Budi Harsono Bantul Yogyakarta. 16 putri Hilyatul Husna binti Bapak Muhammad Abdullah Indragili Hilir Riau. 17 putra Muhammad Ulil Azmi bin Bapak Suprianto Magelang Jawa Tengah. 17 putri Nafahatus Syahria binti Bapak Abdul Ghafur Kecamatan Makassar Jakarta Timur. 18 putra Muhammad Ardiana Nurmawan bin Bapak Wadini Bengkulu Sumatera Selatan. 18 putri Siti Maimunah binti Bapak Suripto Kulon Progo Yogyakarta. 19 putra Fauzi Muhammad Izul Mustafa bin Bapak Najib Muhammad Sukoharjo Jawa Tengah. 19 putri Ati Hakimasari binti Bapak Suharyadi Kulon Progo Yogyakarta. 20 putra Rais Iza bin Bapak Kamal Jagakarsa Jakarta Selatan. 20 putri Yumna Zakia binti Bapak Mujahidin Bantul Yogyakarta. 21 putra Dwi Nur Hasan bin Bapak Jemino Kulon Progo Yogyakarta. 21 putri Rosita Dewi Astuti binti Bapak Purwanta Sragen Jawa Tengah. 22 putra Rais Abdillah bin Bapak Misbahul Munir Kulon Progo Yogyakarta. 22 putri Lu'lu'ul Rizki Yani binti Bapak Haji Suhemi Cirebon Jawa Barat. 23 putra Muhammad Yusuf Dimas Al-Ma'ruf bin Bapak Sukamto Bantul Yogyakarta. 23 putri Mariani binti Bapak Mujimin Kuantan Singini Riau. 24 putra Muhammad Iqbal Muhaimin bin Bapak Haji Mahfud Faboli Klaten Jawa Tengah. 24 putri Diah Mubarokah binti Bapak Basri Klaten Jawa Tengah. 25 putra Raihan Hidayatullah bin Bapak
Bapak Wartomo Banjarnegara Jawa Tengah. 25 Putri Dewi Salma binti Bapak Kyai Haji Abdul Hafid Bantul Yogyakarta. 26 Putra Zulharman bin Bapak Adam Rohaji Palembang Sumatera Selatan. 26 Putri Fiti Nur Annisa binti Bapak Tugiat Kulon Progo Yogyakarta. 27 Putra Ahmad Syakbani bin Bapak Suismadi Kulon Progo Yogyakarta. 27 Putri Naili Bariatul Husna binti Bapak Murianta Bantul Yogyakarta. 28 Putra Ahmad Sidik Sanjaya bin Bapak Nur Fatman Awi Jawa Timur. 28 Putri Halwa Humaidatun Nabaha binti Bapak Muhammad Tamim Barmawi Sleman Yogyakarta. 29 Putra Syukron Imamuddin bin Bapak Ahmad Sodikin Purbalingga Jawa Tengah. 29 Putri Hilwa Bariah binti Bapak Saiful Bahri Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. 30 Putra Muhammad Ma'ruf Alwi bin Bapak Nasihuddin Kulon Progo Yogyakarta. 30 Putri Isnaini Nur Hidayati binti Bapak Suwardi Sleman Yogyakarta. 31 Putra Nur Ismail bin Bapak Marno Wahidin Kebumen Jawa Tengah. 31 Putri Utami Mabruro binti Bapak Solihun Purworejo Jawa Tengah. 32 Putra Husnur Rofiq bin Bapak Pardi Kulon Progo Yogyakarta. 32 Putri Siti Halimatus Sa'dia binti Bapak Juari As'ad Jagung Ceket Aceh Tengah. 33 Putra Muhammad Najih Nailul Azkia bin Bapak Amir Fauzi Banyumas Jawa Tengah. 33 Putri Dina Amaliana binti Bapak Nadirin Kendal Jawa Tengah. 34 Putra Hanif Fauzi bin Bapak Lukman Sohibun, Purbalingga, Jawa Tengah. 34 Putri Masaidatun Nisa binti Bapak Hamdani, Lampung Utara. 35 Putra Muhammad Lutfan Muzaki bin Bapak Hazim Turmudi, Jogokarian, Yogyakarta. 35 Putri Ikhwati binti Bapak Abdullah Indramayu, Jawa Barat. 36 Putra Muhammad Marwan Masruri bin Bapak Wazim Intar Wasit, Kulon Progo, Yogyakarta. 36 Putri Zuratul Naim binti Bapak Suyadi, Bantul, Yogyakarta. 37 Putra Riki Victor bin Bapak Nur Kholis, Jepara, Jawa Tengah. 37 Putri Syarifah Mudaim Fatimatu Zahro binti Bapak Muhammad Fatullah Hari Prasetyo, Sleman, Yogyakarta. 38 Putra Arman Maulana bin Bapak Subandi, Kulon Progo, Yogyakarta. 38 Putri Afifah Nur Laila Nanda Yasika binti Bapak Irsyad Ma'arif, Kulon Progo, Yogyakarta. 39 Putra Muhammad Zakiuddin Ma'arifi bin Bapak Haji Miftah Busrawi, Sleman, Yogyakarta. 39 Putri Atika Nurohma binti Bapak Murgianta, Bantul, Yogyakarta. 40 Putra Jazim Asrul Akbar bin Bapak Abdussalam, Kulon Progo, Yogyakarta. 40 Putri Umi Arifah binti Bapak Sumanto, Bantul, Yogyakarta. 41 Putra Riji Nugroho bin Bapak Jemiran, Kulon Progo, Yogyakarta. 41 Putri Putri Gustia Ningrum binti Bapak Admin Lendes, Bantul, Yogyakarta. 42 Putra Anai Eriana Wijaya bin Bapak Syamsuri, Ketapang, Kalimantan Barat. 42 Putri Munir Rohimah binti Bapak Syari Sidik Seputih, Mataram, Lampung Tengah. 43 Putra Mufid Wahyudi bin Bapak Wagiman, Kulon Progo, Yogyakarta. 43 Putri Lina Hifdiah binti Bapak Abdul Razak, Bantul, Yogyakarta. 44 Putra Muhammad Mahya Sohibur Rida bin Bapak Haji Hasan Bishri, Cirebon, Jawa Barat. 44 Putri Uun Undari binti Bapak Asrofi, Natuna, Kepulauan Riau. 45 Putra Abdul Aziz Ashari bin Bapak Kartono, Purworejo, Jawa Tengah. 45 Putri Faridatul Laila binti Bapak Munaji, Bantul, Yogyakarta. 46 Putra Ahmad Izul Widad Fahmi bin Bapak Haji Abdul Khalik, Jombang, Jawa Timur. 46 Putri Nur Hasanah binti Bapak Budi Suroso, Bancai Tuai Kanan, Lampung. 47 Putra Muhammad Syarif Badruddin bin Bapak Asmudi, Bantul, Yogyakarta. 47 Putri Bakiyatus Solihah binti Bapak Mukmin Purbalingga, Jawa Tengah. 48 Putra Ismail bin Bapak Muhammad Dalhari, Gunung Kidul, Yogyakarta. 48 Putri Muflihah binti Bapak Syarifuddin Almarhum, Wonosobo, Jawa Tengah. 49 Putra Irfan Asro Fahrur Rozi bin Bapak Sudiono, Purworejo, Jawa Tengah. 49 Putri Ekatur Aminah binti Bapak Yetno, Banjarnegara, Jawa Tengah. 50 Putra Zulfan Akmil Fuadi bin Bapak Muhammad Kanduri, Purworejo, Jawa Tengah. 50 Putri Zenit Muti'ah binti Bapak Zainuddin Barat, Dumai, Riau. 51 Putra Ramdoni bin Bapak Salmudin, Tebo, Jambi.
51 Putri Dewi Ulfatuz Zahra binti Bapak Muhyiddin Kebumen Jawa Tengah. 52 Putra Arif Maulana Ahmad bin Bapak Purwanto Kulon Progo Yogyakarta. 52 Putri Siti Nova binti Bapak Rojali Almarhum Indramayu Jawa Barat. 53 Putra Muhammad Hafid bin Bapak Ahmad Zaini Jabung Barat Jambi. 53 Putri Unwanah Siroj binti Bapak Haji Jailani Siroj Cirebon Jawa Barat. 54 Putra Ali Murtado bin Bapak Siddiq Asyari Purworejo Jawa Tengah. 54 Putri Umi Aziza binti Bapak Badrul Munir Bantul Yogyakarta. 55 Putra Tri Dewantara bin Bapak Sunaryo Purbalingga Jawa Tengah. 55 Putri Nafisatul Inaya binti Bapak Wahyudi Bantul Yogyakarta. 56 Putra Ferry Agus Diranda bin Bapak Muhammad Idris Banyuasin Sumatera Selatan. 56 Putri Dini Indrisa Putri binti Bapak Muhammad Sabrudin Kulon Progo Yogyakarta. 57 Putra Ahmad Qodri Ramadhani bin Bapak Haji Hufron Haris Bantul Yogyakarta. 57 Putri Salis Miratul Umah binti Bapak Imam Haromain Tulung Agung Jawa Timur. 58 Putra Angga Rahman Hakim bin Bapak Rahmat Sleman Yogyakarta. 58 Putri Rina Ristanti binti Bapak Abdul Sofik Purbalingga Jawa Tengah. 59 Putra Alfian Pangestu bin Bapak Mara Rusli Meranti Riau. 59 Putri Khairun Nisa binti Bapak Tarmidi Cirebon Jawa Barat. 60 Putra Agus Rifki Ridwan bin Bapak Muhammad Sarman Depok Jawa Barat. 60 Putri Dwi Septi Nur Aini binti Bapak Rudianto Sleman Yogyakarta. 61 Putri Arina Manasikana binti Bapak Muhammad Furqan Banjarnegara Jawa Tengah. 62 Putri Khulut Ahlam binti Bapak Ngadiran Bantul Yogyakarta. 63 Putri Listia Ningsi binti Bapak Alwanuddin Banjarnegara Jawa Tengah. 64 Putri Atik Nur Faizah binti Bapak Khalil Purworejo Jawa Tengah. 65 Putri Uzil Fatul Jana binti Bapak Hariri Almarhum Indramayu Jawa Barat. 66 Putri Arini Sa'adah binti Bapak Sugeng Rianto Kulon Progo Yogyakarta. 67 Putri Isnaini Nur Alfiana binti Bapak Yamtijo Bantul Yogyakarta. 68 Putri Nur Hasanah binti Bapak Babang Prasetyanto Ketapang Kalimantan Barat. 69 Putri Umi Mufida binti Bapak Purianta Bantul Yogyakarta. 70 Putri Qurrata A'yun binti Bapak Muhammad Zuban Bantul Yogyakarta. 71 Putri Laila Latifa binti Bapak Rambat Surono Sleman Yogyakarta. 72 Putri Salwa Nabila binti Bapak Ki Haji Muhammad Atabik Bakir Purworejo Jawa Tengah. 73 Putri Lutfia binti Bapak Sumanto Indramayu Jawa Barat. 74 Putri Nur Iza Diana Mangzilah binti Bapak Muadzin Langmongan Jawa Timur. 75 Putri Diah Puspasari binti Bapak Sarno Semarang Jawa Tengah. 76 Putri Nurul Ilmiah binti Bapak Muhammad Askan Gresik Jawa Timur. 77 Putri Mitayana Afianti binti Bapak Nyoto Kerinci Kanan Siak Riau. 78 Putri Fitri Handayani binti Bapak Sujari Purbalingga Jawa Tengah. 79 Putri Desi Ariani binti Bapak Tukiran Kuncoro Semarang Jawa Tengah. 80 Putri Nurul Fathiyah binti Bapak Zabidi Bantul Yogyakarta. 81 Putri Aimmatun Nadifa binti Bapak Miftahul Majid Purworejo Jawa Tengah. 82 Putri Trisari binti Bapak Umar Syahid Bantul Yogyakarta. 83 Putri Diah Ayu Khalifatus Sa'diah binti Bapak Asmungi Kediri Jawa Timur. 84 Putri Nabila Munawwaroh binti Bapak Muhammad Zainal Arifin Almarhum Bantul Yogyakarta. 85 Putri Nisroha Alifah Nur Aini binti Bapak Joko Widodo Sleman Yogyakarta. 86 Putri Dewi Anggraini binti Bapak Abdul Karim Lampung Timur Lampung. 87 Putri Masruratul Jannah binti Bapak Sarjono Oki Sumatera Selatan. 88 Putri Siti Alifah binti Bapak Sunaryo Sleman Yogyakarta. 89 Putri Zuhratul Jannah binti Bapak Fatur Rojak Kebumen Jawa Tengah. 90 Putri Helmah binti Bapak Zainuddin Tangerang Banten.
91 Putri Puti Astias Jarin binti Bapak Alip Sutrisno Ciputa Jakarta Selatan. 92 Putri Nafilatul Lailiah binti Bapak Bukhari Indramayu Jawa Barat. 93 Putri Siti Ari Siti Baroka binti Bapak Mujianto Banjarnegara Jawa Tengah. 94 Putri Isna Fitri Astuti binti Bapak Nur Asbari Gunung Kidul Yogyakarta. 95 Putri Puput Winastiti binti Bapak Idris Kulon Progo Yogyakarta. 96 Putri Lutfiah Kamal binti Bapak Kamal Jagakarsa Jakarta Selatan. 97 Putri Zainab Rahmatul Ummah binti Bapak Muhammad Busiri Rembang Jawa Tengah. 98 Putri Kuni Latifah binti Bapak Misbahul Munir Kulon Progo Yogyakarta. 99 Putri Maftahatul Masruroh binti Bapak Muhammad Rudin Kulon Progo Yogyakarta. 100 Putri Maikusuma Jati binti Bapak Nurwi Dodo Bantul Yogyakarta. 101 Putri Alifatul Azizah Istayani binti Bapak Jamzani Bantul Yogyakarta. 102 Putri Novita Rima Putri binti Bapak Sabari Kerinci Kanan Siak Riau. 103 Putri Uswatun Hasanah binti Bapak Muhammad Hadi Ihsan Bantul Yogyakarta. 104 Putri Sarah Nur Laila binti Bapak Anwar Gunung Sindur Bogor. 105 Putri Husnul Khotimah binti Bapak Edi Suratno Banjarnegara Jawa Tengah. 106 Putri Cita Ayu Nikmatat Herawati binti Bapak Eka Sutakari Aharyanto Purworejo Jawa Tengah. 107 Putri Umi Rohayati binti Bapak Tukimin Semarang Jawa Tengah. 108 Putri Siti Ma'rifah binti Bapak Sabiri Purworejo Jawa Tengah. 109 Putri Nur Asia binti Bapak Ahmad Zaini Sleman Yogyakarta. 110 Putri Larasati Nurul Azizah binti Bapak Yusuf Azmi Kebumen Jawa Tengah. 111 Putri Putri Hani Masfufah binti Bapak Nuruddin Klaten Jawa Tengah. 112 Putri Rifatul Karimah binti Bapak Muhammad Asfani Sleman Yogyakarta. 113 Putri Aidatul Fitriah binti Bapak Samidi Indramayu Jawa Barat. 114 Putri Taryanti Nurjandah binti Bapak Agus Purwanta Bantul Yogyakarta. Pembacaan makro oleh 60 khotimin juz amma dengan memakai seragam krem dan 114 khotimat juz amma dengan memakai seragam merah jambu akan membacakan surah At-Takatsur sampai dengan surah Al-Lahab secara bergantian diawali oleh khotimat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.